Halo sobat miskin. Di video ini aku mau ngomong-ngomong tentang update kedepannya. Update kedepan itu ada komodo kan. Sekitar bulan depan lah, sekitar bulan depan itu ada update komodo dan ada update kota baru, terus kartu baru. Nah, aku baru biasanya kan jarang. Aku ngeliat-ngeliat update kedepan tuh kayak apa, aku jarang banget. Nah, di sini tuh agak menarik juga untuk update-nya kedepan karena ada senjata elemen. Terus ada aksesoris yang anti-stun, anti-freeze, dan macam-macam. Nah, di update besok ini sangat menguntungkan untuk yang free-to-play atau loot vendor. Ini makin menarik sih menurutku. Meskipun kartu-kartu yang kayak gini bakal gak guna ya. Ini kalau bener ya, snake kayak gini tuh bakal gak guna lagi untuk char ini. Jadi akan ganti kartu poison yang lebih tinggi. Mungkin, di update seperti itu untuk tiernya semakin naik itu tuh karena momonnya bakal sakit sih, kayak anjing sih. Karena waktu aku masih inget waktu 90 aku hunting di Joker itu mati, cok, caraku mati terus, cok. Apalagi nanti di upgrade ke level 110 itu bakal lebih berat lagi pastinya. Nah, karena itu equip itu kartu-kartu mulai diperkuat lagi. Jadi akan ada kartu-kartu yang melebihi kartu emas. Oke, aku lihat ini nih ada apa tabelnya. Nah, di table-table ini kelihatan banget di level 100 ke atas nih, lihat nih. Ada PvP final gitulah. Ada win 17,5%, fire, netral, holy, poison. Jadi banyak yang kepake, terutama ini di assassin, sniper, semuanya lah. Semuanya ini kepake banget sih. Terus ada juga kartu yang broken banget anjing. Ini final physical damage 14%, sedangkan kartu yang di PvP di boss, misalkan master Preoni nih, ini 12%, tapi di update ke depan itu 14%. Jadi seolah-olah yang ini tuh nggak guna, sudah di deposit aja ini. Jadi kartu 100 berapa nih, 104 itu makin gila sih ini. Terus untuk update yang ini sangat menguntungkan banget bagi yang belum berani izlut. Mungkin izlutnya masih satu slot, mungkin dua slot, tiga slot, mungkin itu masih diuntungkan dengan adanya update ini. Kita akan banyak PR anjing di kedepannya, apalagi yang free to play kayak gitu, bisa cari, bisa kuat juga dengan kartu-kartu yang ada di sini, karena semuanya mungkin bisa jadi kayak setara. Misal lu punya izlut 90 ke 90, 9 slot itu elemennya bakal menumpuk-numpuk parah. Di sini tuh bisa misal contoh ya, aku mikir-mikir kedepannya itu kayak assassin terus sama WS itu sedikit tidak diuntungkan ya untuk hal ini. Sama ini kayaknya aku agak terbata-bata ya, maklumlah belum tidur ini, jadi agak ngomongnya lantur dikit-dikit. Sama yang Holy sama Priest Hunting ya, Priest INT itu sedikit tidak diunggulkan karena tidak diuntungkan. Jadi update ke depan komodo ini itu tuh ada yang diuntungkan, terutama itu Ranger bakal makin kuat lagi, apalagi untuk PvE. Kenapa aku bilang kayak gitu? Nih, contoh kecilnya aja. Dia bisa ngambil fire dari aksesoris. Fire dari fenomena. Dia bisa mungkin pakai 3 fenomena, bisa. Terus ada kartu yang lebih bagus lagi di sini, final crit. Jadi Redrick Archer sudah nggak kepake lagi mungkin. Mungkin ke depannya Redrick Archer nggak kepake. Karena bisa dipakai di sini 14%. Misal di critical resistnya momon yang 110 ke bawah itu 100-an itu lebih tinggi, mungkin 50%. Ini bisa aja pakai 4, bisa aja pakai 3. Misal fenomena 3, terus final gritnya dikasih ini 3, 42% ya kan. Terus senjatanya dikasih fire semua 5-5-nya, ini 87,5% loh. Ini gila banget sih. Ini gila banget. Ditambah fenomena kan. Terus kenapa kok bilang diuntungkan lagi di kepala di besok update ini? Aku nggak ngerti ya ini valid atau enggak ya, tapi kemungkinan besar ini valid. Jadi aku ngandut dulu tuh, disclaimer dulu nih, bisa jadi ini ada yang perubahan. Di final physical damage bonus 14%, ini anjing banget sih. Kalau kepala lu ada 4 slot, itu berarti dapatnya 56%. Nah, kalau misalkan char-char kayak priest yang magic, terus apa namanya, assassin sama mekanik, itu kan mekanik netral, assassin poison, terus priest itu holy. Jadi di holy itu pakainya di kepala. Misalkan yang di sini nih, kita kasih contoh itu Joker. Joker nih poison enchantment itu di headgear. Nah, ketika aku kayak carku sudah punya 4 slot di headgear, aku nggak bisa pakai ini nih.
Jadi aku harus ngulik lagi mana yang terbaik. Karena 14% final physical damage bonus dibanding dengan 15% elemen itu bisa kemungkinan besar final damage bonus, bisa kemungkinan besar poison, tergantung berapa besar poisonmu, berapa besar final damage bonusmu. Ketika poisonmu sudah terlalu besar, kamu akan lebih worth it pakai yang damage bonus karena 14%. Kalau yang kemarin itu perbandingannya kan poison marduk, dari marduk itu dibanding sama joker. Jadi kalau dibandingin lebih gede joker, tapi kalau 14% kemungkinan besar bisa gede ini kalau poison lu sudah tinggi. Jadi akan bingung. Jadi di aksesoris paling pakainya juga tetap Marine Spear atau Bloody Knight atau mungkin apa, agak membingungkan juga karena yang diuntungkan di sini tuh sniper sama wizard, diuntungkan banget. Tapi wizard ada kekurangannya di sini. Di PvP besok kalau memang ini kan elite semua harusnya ya, harusnya elite. Si Otter sama Steamboat ini broken banget anjing. Sudah enggak ada yang bisa dicece, cuk. Kayak stun resist sudah 100% tanpa blinker. Kurs itu kalau nggak salah yang kita naik, misal di skill kurs, kita ke atas bisa ke bawah kayak gitu. Terus freeze, peku, blind itu yang gelap. Kita kalau pakai 3 biji, ini gila sih. Nggak bisa diapa-apain kecuali slow. Kecuali di immobilize, dihentikan gitu kayak mirror image. Jadi wizard dirugikan banget dengan adanya ini. Karena wizard bisa ngelakuin ini semua nih. Stone bisa, kurs, blind, peku, bisa semua. Tapi dia diuntungkan dengan adanya win attribute yang 17. Misalkan main angin. Misal main angin itu bisa 87% di sini. Terus pakai Zeletis-nya bisa juga pakai 6 mungkin. Mana Zeletis? Zeletis di sini nih. Dia bisa pakai 6, 4 atau 5 atau 6 karena kartunya di ACC itu hanya 6% damage bonus. Di kepala dia bisa pakai Final M damage bonus. Jadi di PvE-nya bakal gila sih. Terutama yang enggak pakai Islut. Yang ACC-nya itu masih Frontera, ini bakal gokil sih. Ini bakal parah. Tapi dia dirugikan dengan adanya PvP, dengan adanya kartu yang ini. Semua CC-nya dia udah gak kepake. Ya kepake, tapi maksudnya gak berdampak lagi untuk orang-orang. Dan ini kartu yang di sini tuh bakal, kita bakal hunting itu gila banget, cok. Semua kartu yang disini hampir semuanya itu guna semua. Dan nguliknya mungkin agak sedikit mudah kali ya, karena udah kelihatan kedepannya seperti apa. Bisa jadi poison gue juga pakai 2 joker, mungkin yang 2 damage bonus mungkin. Walaupun dirugikan 14% di kepala, di ACC itu cuma 6%. Jadi mungkin ini metanya besok itu lebih mantep di ranger sama wizard, diuntungkan banget sih. Netral juga ada di kepala, holy ada di kepala. Jadi memang elemen api, LK juga diuntungkan, cok. LK yang main fire juga diuntungkan, dia bisa pakai 5, gila sih. Ini menarik sih. Menurutku untuk game ini memang masih panjang ya. Jadi bisa hunting ini kita satu level di sini tuh bisa sampai berminggu-minggu, tergantung kalian. Kalau kalian pakainya Ravager kayak 24 jam gitu, itu bisa mungkin 3 minggu kali 2 minggu itu per level, 2 mingguan satu level kali. Jadi sampai 10 level ini masih panjang banget. Jadi mungkin update kartu-kartu ke depan ini lebih menarik lagi sih. Ini patut ditunggu sih kalau aku ya. Karena hanya beberapa kartu yang mungkin nggak guna. Kayak healing bonus mungkin kayak nggak guna kayak gitu. PvP damage yang reduksi ini mungkin kalau nggak main reflect juga nggak guna. Ya, ini ditunggu aja lah. Semoga aja lah. Semoga dipercepat. Jadi untuk char yang sekarang udah level 100 kayak charku gini, udah level 100 gini, hampir 100 gini, lebih cepat lagi bisa hunting, bisa nggak ngebuang waktu. Karena infonya aku nggak tahu ya, tapi infonya itu bulan depan sudah update ke Komodo. Jadi patut itu gue. Oke, gitu aja. Bye.